6 pelaku pencuri motor di wilayah Kota Bekasi berhasil diringkus anggota kepolisian. Barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian berupa 2 unit kendaraan motor roda 2, 2 buah senjata tajam, dan 1 buah topi. Bekasi Utara, kemudian yang kedua di Jati Asih, yang ketiga di kejadian di Bekasi Selatan. Selanjutnya TKP, ini ada juga yang diamankan oleh Polres. Jadi tersangkanya ada 6 orang yang diamankan oleh Polres. Kini pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan masa hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan.